caranya kayak gitu aja. Tarik, ulur, tarik, ulur. Nanti kalau strike, strike, woo, strike lagi ini dengan layang-layang. Memang ini masih tradisional nih. Layang-layang. Hei, 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 strike, 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 layang. Woi. Bye bye. Tarik. Ini enggak cili ini, biasa dapat lebih besar kok. Ini sekitar jam 3 kita udah siap-siap. Ini adalah hari ke 3 trip Gangga Minahasa Utara. Ini kita bawa persiapan umpan hidup. Nggak usah, mau terlepas itu. Memang tanpa buas nih orang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini pembukaan rezeki. Strike pertama. Besar ini. Ini dia. Ah. Handmade. Jadi orang dari Pulau Bangka ini nggak dijual umum. Thank you.
bawah, dia akan lompat-lompat. Jadi caranya kayak gitu aja, tarik, ulur, tarik, ulur. Nanti kalau strike, ini layangan ini akan jatuh ke air laut. Strike. Layang-layang. Handline. Handline ini enggak tahu ikan apa di bawah. Oh, iya. Dia kalau begitu lo sadiki kok dia begitu. Lo sadiki. Ah, span terus. Sini. Jangan makan ya. Jangan sedang begini kok mau buang. Apa ya? Iya, lepas dari perahu. Pemancing tradisional sudah jadi modern. Pemancing modern sudah pakai pelinggir sudah jadi tradisional. Yep. Berapa? Alhamdulillah. Biar kamu jatuh. Keluar di sini. Coba angka kemarin dulu. Ada apa ikan? Oh, sedeko Rom. Seminggu boleh mau lepas ini. Bisa dilepas. Lepas di perahu aja, sedeko itu. Taruh di air situ, dia hidup tuh. Itu. Awas ya. Mantap. Belum rezeki kayaknya. Oh, sekarang. Baru itu.
sahabat kubaran. Sekarang kita istirahat dulu, rencananya mau mampir di pulau sini, mau ngopi-ngopi. Nanti agak sorean kita lanjut lagi mancing pakai layangan mesin atau terus mini series ini, karena akan ada video-video menarik berikutnya. Air udah mulai naik. Jadi kalau untuk lebih gampangnya, buka aja aplikasinya, itu ada fishing point. Di sana lo bisa lihat nanti kapan pasang dan surutnya. Itu akurasinya tepat banget. Jadi kapan air naik, kapan air turun, ketahuan. Cuma kalau misalkan pendapat gue pribadi, untuk ngelihat aktivitas ikan ini kayaknya kurang akurat. Bola kecil itu. Dia udah makan 2 kali enggak punya bola. Strike. Baik. Awas, jangan terlepas, Rom. Iya, undur pedul. Awas. Bubar. Parah. Awas. Terus ini. Terus. Hati-hati, Ro. Bubar biru ini. Dia ini. Waduh, waduh. Tunggu, Wow. Strike. Kita cari lagi. Sweet lips. Angkat aja. Dia kok udah tinggi lah tuh. Kunci dulu gerak ya. Angkat ke sana. Kasih lihat kemari. Ini yang kamu dapat. Strike. Kalau di sini bilang gotila. Gotila. Sweet lips. Bukan si kuda ini, beda. Bukan. Jenis satu darah. Iya. Satu darah. Satu mama, lain papa. Satu mama, lain papa. Iya. Oh begini kak. Sedap banyak ini nih. Oh, sedap tangan kalau itu. Iya. Apalagi kau dapat yang di Juventus tuh, yang sama dengan Juventus pewarna kan? Oh iya. Ah. Nah. Ini lagi coba casting. Sebenarnya melanggar aturan karena gue pakai ini berat ini sekitar 20 gram lebih, tapi alhamdulillah karena rezeki ini malah dapat squid suntung. Kalau sini bilang suntung bagus warnanya, cuma dia nyangkutnya di belakang. Kirain tadi tuh nyangkut di batu karena dia nggak kedet-kedetan gitu. Mantap lah kalau emang dari rezeki. Tapi emang spot ini bagus banget. Wajib dicoba. Nah, enggak sih. So putih dia. Iya, enggak apa-apa, mau jadi putih. Ah, sebentar malam coba bakar pada dia. Goreng juga. Dah. Bubara itu. Track lagi. Pelan-pelan, Jo. Bubara kamu tilai. Gotila antara dua itu. Gotila. Gotila.
Wah, mana dia? Buara itu. Angka-angka juga, betilah. Awas. Apa dia? Buara itu. Dari kolong itu. Betilah. Apa ni? Apa kata? Wah. Apa ini sama neng lolos ini? Dia makan itu. Baru sekarang kita lihat dia makan ini. Binatang itu. Binatang apa ni dia? Sama dengan apa? Saramia. Saramia begitu. Maju lepas. Tuh semut lepas. Boleh. Oh, di itu video paling gila ini. Ikan paling aneh, belum pernah ini ikan angka yang dinonai. Nggak pernah makan begini dia. Siang selapas sekali deh ini. Snapper topor. Itu ikan itu luar biasa emang spotnya. Nggak pernah makan. Boleh. Tarik tuh. Tarik. Iya, itu. Tarik, Maria.